Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Job Fishing Channel. Dan kali ini gue coba akan breeding ya, atau memijakan ikan cupang. Nah ini lakiannya ya. Di sini sudah ada lakiannya nih. Ini wet scale. Ini wet scale juga full banding. Oke. Okay. Nah ini dia nih. Di sini ada multi color full block. Terus satu lagi di sini nih ada hill boy. Oke, jadi ini udah gue siapin semua nih airnya. Nih buat teman-teman juga kita sama-sama belajar ya, karena di sini gue juga masih belajar. Ini gue coba pakai media baskom kotak ya, ukuran 30x20 dan tingginya kurang lebih nih 12 cm ya. Ini dia. Ini sudah gue taro daun ketapang, tuh tanaman hidup ganggang dan juga ini. Styrofoam dan tengahnya udah gue bolongin, dan ini plastik buat penjodohan. Jadi di sini gue coba mau penjodohan dulu ya. Mau penjodohan sebenarnya nggak dijodohin juga bisa, gue udah pernah ngalamin juga bisa. Ini mau gue sistem penjodohan. Nah, ini tempatnya lagi nih, kita di sini semua nih, tiga lagi nih, total 5 pasang kayaknya nih. Terus satu lagi ada multicolor sini nih. Buat teman-teman ya, jadi emang ngejodohin ikan cupang itu ngawininnya emang gampang. Cuman kadang banyak kendala ya. Kemarin jujur, gue ngebreeding 4 pasang. Itu hampir gue itu gagal semua. Itu yang jadi cuman satu ya. Itu juga anaknya paling cuman sekitar 10 ya. Banyak faktor sih. Nanti kita bahas di video berikutnya ya, faktor-faktor yang membuat gagal breeding ikan cupang. Sebenarnya nggak gagal, pas burayak netas itu pada mati. Gua kemarin ngalamin seperti itu. Oke, kita lanjut aja, kita fokusin ya breeding lagi ya. Ini dia nih. Nih, wanita-wanita cantiknya luar biasa ya. Apa dia? Pertama ya. Duh. Bombo. Taruh dulu nih. Oke, oi, pada berantem semua nih. Ini female-nya yang sama dia nih. Nah, ini nih luar biasa female tuh. Ya, bloknya tuh mirip gendut banget juga tuh. Kita sistem penjodohan kalau yang ini. Oke, tuh sama warnanya guys. Ini penjodohannya dulu aja ya. Oke, yang kedua kita coba wet scale nih, full bending nih. Ini kemarin gua gagal, mudah-mudahan nggak gagal ya. Ini dia nih. Wow, lihat tuh guys, itu dia ikannya. Cepat ya, ini bendingnya tuh, putihnya ngapur. Tutup. Terus ini, oke, itu dia tuh. Kita ambil cewekannya yang sama-sama full bending. Ini dia cewekannya tuh guys, mulus banget. Ini gendut sih, cuman nggak, belum maksimal banget nih. Tuh, oke. Angkat ya, female nih. Oke, lanjut kita yang wet scale lagi nih. Ada serokan, ada serokan, cuman serokannya jelek banget itu. Aku mau nyari lagi ntar. Ini bodinya ikan ini nih, gue seneng banget nih, jelek bodinya gede banget. Bukan gede sih ya, kayak Apollo gitu dia. Oke, ini dia. Ini belum ada ininya nih, jodohannya nih. Jadi agak lemes deh ya. Oke, gak masalah. Ini coba yang ini gue saya pakai penjodohan. Langsung aja nih. Oke. Tuh, wah sini ini gue saya pakai penjodohan ya. Langsung aja. Nanti kita tes nih. Yang lain pakai kita jodohin dulu. Yang ini gak usah kita pakai penjodohan. Langsung kita campur. Ini mah jodoh langsung, nggak pakai lama ini. Nggak tenang. Cukup PDKT kayaknya di sebelum ini. Nah, ini udah tiga nih. Ini yang keempat gue coba pakai with. Oh iya, hillboy-nya mana hillboy? Ini dia hillboy. Hillboy. Hillboy.
Boy coba di sini nih. Ah, tuh boy itu. Yes, dan ceweknya juga nih. Ceweknya gede banget lagi. Gak bisa kawin gak dia nih. Dan dulu aja. Tuh. Waduh, kayaknya gedean ceweknya nih, bro. Badannya. Enggak sih, panjangnya sama. Cuman ceweknya gede banget ini. Mudah-mudahan tetap bisa lah. Dan ini kita satu lagi nih. Aduh, ini Hellboy juga nih. Hellboy VCCP sih masuknya sih. Hellboy Fancy. Nah, ini female lah. Cakep ya. Female lah. Kita berita sekali banyak langsung. Oke, kita proses penjodohan lagi. Dan ini gua coba pasangin sama WP ya, White Platinum. Nah, ini dia nih. Saya udah indukan juga nih. Udah M. Nah, ini white platinum. Nah, ini dia lah. Tuh ikannya tuh. Oke. Penasaran kan jadi kayak gimana ntar rosingannya? Tuh, white platinum tuh. Oke. Nanti setelah ini kita tutup coba. Biar dia penjodohan dulu. Tuh, dia tuh. Oke. Bisa masih galak-galakan, biarin dulu. Oke. Lima pasang kita ngebreed ya, doain ya. Nanti bakal gue update terus video kelanjutannya, yang berhasil yang mana dan yang gagal yang mana. Sebenarnya kalau nggak pakai gambut juga bisa, hanya pakai tanaman air juga bisa, pakai media plastik juga bisa, semua bisa buat naruh buinya. Cuman gue penasaran juga nih, kemarin gue udah nyoba pakai plastik sama tanaman air doang sama ketapang ya, aman. Tapi tetap walaupun gimana ketapang harus wajib di tempat ini ya, pemijahan ini. Dan airnya juga yang sudah diendepin satu hari dan diberi garam ikan secukupnya. Garam ikan sedikit banget ini gua kasih. Ini penampungan airnya nih. Jadi tabung segini nih buat ini ya. Gua buat penampungan buat endepin air nih. Garamnya gede gini cuman gua kasih 1 sendok makan. Oke. Okay. Ini nanti ini gue bakal naik-naikin sini. Oke. Okay. Nah, ini di atas masih ada berapa ini? Bisa cowan-cowan yang masih di bawah nih. Ya, VCP, Royal Blue, Multicolor. Oh iya, ini juga lagi gue breeding nih. Berarti gue total nih 6 ya, tuh 6 pasang. Tuh, dia udah ini kemarin nih. Udah ngebui dia, Multicolor nih. Kita tutup aja dulu biarin. Ntar seperti ini jadinya nih. Jadi sebelum nanti gue bakalan tutup nih semua yang lagi kawinin ya, lagi week-week. Jadi tetap kita kasih makan. Tetap kita kasih makan biar nanti gak kelaparan ya. Lucu juga tuh. Dan yang ini Hellboy ini ceweknya galak banget gila tuh nanti. Ini Hellboy-nya nih. Buntutnya tuh ceweknya galak banget. Ini udah makan udah banyak. Ini udah. Oh ini belum nih. Kita kasih. Tetap dia saat pemijahan tuh jadinya emang lapar ya. Oke udah semua nih kita kasih makan. Dikit nih. Dah. Oke, ini saatnya kita tutup ya. Jadi saat pemijahan ini jangan diintip-intip, biarin aja. Intipnya boleh sekali-sekali aja buat ngintip telurnya sudah ada apa belum. Masih makan dulu ya. Oke, ini mau gue tutup ya. Sampai di Oke, ini mau gue tutup sampai ketemu di video lanjutan ya. Yuk lanjut lagi sore hari ini ya, setelah tadi pagi kita jam 9 melakukan penjodohan. Sekarang kita lihat nih, dia sudah jodoh dan lakinya sudah nyiapin buih belum ya. Oke kita lihat, kita tanam dulu.
aku di sini sudah, oh ini tanpa penjodohan. Ini tanpa penjodohan dan bisa dilihat. Nah, ini buihnya di sini ya. Ini jangan disering-sering lihat juga kalau lagi pemijahan begini ya. Nanti bisa stres dia. Kita tutup lagi dan jangan lupa tetap dikasih makan kalau lagi kondisi kayak gini ya. Nanti akan saya kasih makan nih. Saya mau lihat dulu sebelahnya dulu. Pokoknya jangan sering-sering dilihat. Ini wow, ini dia jodoh. Tuh udah buinya, ceweknya masih di dalam sini. Ini yang tahapan jodohan dan ini langsung digabung tadi, sama-sama berhasil lah, nggak ada masalah. Ini juga lakinya udah siap nih, udah siap buat di taruh telurnya sini nih. Nanti kita gabungin ceweknya. Oke, ini yang lanjut di box ya. Kita lihat. Yo sama di sore hari, pagi penjodohan, sore hari sudah. Wow, ini ceweknya keluar nih, hellboy nih. Sudah pada ini semua ya, sudah pada buat gelembung busa. Dan ini masih sedikit nih yang white platinum dan hellboy fancy hellboy. Ntar kan gua angkat juga nih sore ini. Oke, nih pokoknya jangan sering-sering lihat kalau teman-teman kalau begini, biarin aja dia melakukan week. Wih, kita lihat yang di bawah nih, Bray. Ini belum. Ini belum sama sekali melakukan ini ya. Apa membuat gelembung multicolor ya? Nih, sama sekali. Tuh. Oke, lanjut lagi nanti videonya ya. Besok pagi ini semua akan gua ini ya. Ceweknya akan gua lepas nih. Dari botol aku yang masa penjodohan. Nah, kita lihat besok. Biasa sih sehari atau dua hari dia sudah nelor. Oke, sampai ketemu besok lagi ya.